Baru-baru ini jagat maya dihebohkan dengan sebuah video viral yang memperlihatkan seorang pria dengan kondisi kurus kering tidur di kolong jembatan Serpong. Pria malang dengan kondisi tubuh kurus kering tersebut saat dijumpai di daerah Serpong, Tangerang Selatan, Banten, tampak miris dan bikin menyentuh hati. Pasalnya pria itu ditemukan dalam kondisi kurus kering dan sebatang kara tidur di kolong jembatan. Dalam video tersebut tak dijelaskan di mana keluarga pria itu berada. Dalam keterangan unggahan di TikTok @mediliem dituliskan apabila jika ada warganet yang lewat arah Serpong untuk membantu pria tersebut. Sontak unggahan itu menuai komentar warganet. Banyak yang merasa iba dan kasihan dengan pria itu, bahkan banyak warganet yang menanyakan alamat jelas pria itu karena hatinya juga tergerak untuk membantu. Sakit. Hah? Bapak di sini sendirian. Enggak ada keluarga. Sama ini, Pak. Ada sedikit rezeki dari orang-orang baik di Lima ya, Pak ya. Nah, buat Bapak berobat. Ya. Bapak mau ke dokter? Mau ke dokter nanti saya sampaikan ya. Ini ada roti sama susu, diminum ya Pak ya. Ya, mari Pak.